Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak. Ya, kali ini kita akan membahas penilaian harian untuk limit fungsi ya. Matematika wajib kelas 11 semester 2. Saya ambil dari buku Intan Parwara, yang punya bukunya boleh ambil bukunya dulu ya. Kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, berdasarkan tabel tersebut pernyataan tentang nilai limit berikut yang benar. Ya, di sini kita mencari limit X mendekati 4 ya. Nah, kita lihat ya, dari arah kiri 4 min fx itu hasilnya adalah 15,9, kita genapkan jadi 16 ya. Limit x mendekati 4 dari kanan itu juga hasilnya adalah 16 ya. Maka inilah jawaban yang tepat, jawabannya adalah poin B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan grafik fungsi y sama dengan gx. Inilah y sama dengan kx ya. Nilai, saya perjelas di sini ya, limit x mendekati min 1 gx adalah, ya, pada saat x mendekati min 1 ini ya, dari arah kanan maupun dari arah kiri itu menghasilkan titik temu yang sama. Ini guys, kita lihat di sini. Nah, ini ya, dari arah kanan juga sama ini. Maka kita cari koordinat untuk koordinat y-nya ya. Nah, sekitar di sini 4,5. Oke, maka hasilnya adalah 4,5. Ya, masih bisa ya, Dek ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui nilai a elemen 0,2,4. Maka yang dimaksud di soal adalah limit x mendekati a, limit x mendekati 0, limit x mendekati 2, dan limit x mendekati 4. Fx. Ya. Oke, begini ya. Ya, limit x mendekati a fx ada itu artinya harus memiliki nilai. Yang memiliki nilai itu adalah jika x mendekati a dari arah kiri maupun kanan itu menghasilkan hasil yang sama ya, tidak boleh berbeda. Maka nilai a yang memenuhi adalah, ya, kita cari yang x mendekati 0. Maka hanya menemukan satu jawaban jadi ya, 0,6 intinya. Maka hasilnya adalah 6. Pada saat x mendekati 2, kita lihat titik potongnya terhadap si kurva fx-nya. Nah, ini. Maka 2,2, sorry. Maka hasilnya adalah 2. Betul ya. Kita lihat pada x mendekati 4, hasilnya adalah bisa 2 ya, 4,2. Nah, kita lihat juga limit x mendekati 4. Pada saat fungsi fx yang ini, nah ini guys, ternyata hasilnya adalah 6. Nah, ini yang tidak boleh, memiliki dua nilai yang berbeda. Ya, maka ini salah. Hasil yang benar adalah pada saat x mendekati 0 dan 2. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. X kurang dari 1 itu artinya mendekati 1 dari arah kiri ya. Kalau lebih besar dari 1, mendekati 1 dari arah kanan. Ya, nilai limit X mendekati 1 fx. Nah, adik boleh mengerjakan dari arah kiri maupun kanan, bebas deh. Kalau dia memiliki nilai limit itu artinya nanti hasilnya sama. Misalkan saya ambil dari X mendekati 1 dari arah kiri ya, kayak gini. Maka nanti fungsinya adalah 3x min 2 kuadrat. Kita substitusikan 3 pada saat x-nya mendekati 1. Nah, berarti kan 3 min 1 kuadrat itu adalah 1. Hasilnya adalah 3. Nah, kita akan gunakan limit x mendekati 1 dari arah kanan, yaitu menggunakan fungsi min 4x kuadrat plus 6x plus 1. Hasilnya harusnya sama ya. Kita substitusikan angka 1 kuadrat ditambah dengan 6 kalikan 1 ditambah 1. Maka nanti min 4 ditambah 6 itu adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3. Ya, memiliki hasil yang sama. Oke, jawabannya adalah C. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nilai A yang memenuhi agar nilai limit X mendekati min 2 Fx ada, ya. Kalau ada itu artinya dari arah kiri maupun dari arah kanan menghasilkan yang hasil yang sama gitu ya guys. Maka nanti limit x mendekati min 2 dari arah kiri fx
itu nilainya sama dengan limit x mendekati min 2 dari arah kanan fx. Ya, maka nanti limit x mendekati min 2 dari arah kiri itu adalah 3x kuadrat plus 8x plus 1. Nanti hasilnya sama dengan limit x mendekati min 2 dari arah kanan, yaitu ax plus 3. Nah, kita substitusikan aja nilai x-nya ya. Maka nanti 3 min 2 kuadrat ditambah 8 kalikan min 2 ditambah 1 sama dengan, kita substitusikan x-nya min 2, maka nanti min 2a plus 3. Min 2 kuadrat itu adalah 4, 4 kalikan 3, 12. 12 dikurangi 16 ya, itu adalah min 4. Min 4 ditambah 1 itu adalah min 3. Min 3 sama dengan min 2a plus 3. 3-nya kita pindah ruaskan ke kiri ya, maka min 3 ditambah min 3 itu adalah min 6. Maka nanti a-nya adalah min 6 dibagi min 2. Jawaban yang tepat itu adalah 3. Oke ya, paham ya dek? Kita lanjut ke soal nomor 6. Sifat-sifat limit berikut yang benar ditunjukkan oleh poin ke 1, itu ada limit x mendekati c, x kuadrat ditambah x ya, itu betul, kita bisa jabarkan seperti ini. Nah, limit x mendekati c, x. Ya, maka poin 1 benar ya, dek. Poin kedua, lah limit x mendekati c akar x plus 1. Ini seharusnya sama dengan kayak gini ya, dek. X plus 1. Nah, lalu kita akar kayak gini. Nah, inilah harusnya yang benar. Maka ini salah. Poin ketiga, limit x mendekati c 4x plus 1 pangkat 3. Nah, ini betul. Kayak gini harusnya ya, limit x mendekati c 4x plus 1. Nah, ini pangkatnya di luar kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau Mbak jabarkan boleh seperti ini. Limit x mendekati c 4x ditambah limit x mendekati c 1 kita pangkatkan dengan 3. Nah, kayak gitu. Betul ya? Maka 3 betul, 1 dan 3 ya. Poin keempat itu salah ya, harusnya bukan dikurangi, tetapi dibagi. Oke. Jadi limit x kuadrat min 1 dibagi dengan limit 3x gitu, guys, ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Limit x mendekati 5. 6x pangkat 3 ditambah 2x dibagi dengan x plus 5 ditambah 5 pangkat 1/4. Nah, langkah pertama kita bisa menggunakan metode substitusi. Asalkan hasilnya bukan 0 per 0, maka itulah jawabannya. Saya akan menggunakan metode substitusi, maka nanti 6. 5 pangkat 3 ditambah 2 kalikan 5 dibagi dengan 5 plus 5. Nah, ini hasilnya pasti bukan 0 per 0 ya. Nah, ditambah dengan 5. Oke, saya lanjutkan di sini ya. 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125 ya. 125 saya kalikan dengan 6. Itu adalah 750. Ditambah dengan 10. Dibagi dengan 10. Ditambah dengan 5. Maka nanti 760 dibagi dengan 10 itu 76 ya. 76 ditambah 5, hasilnya adalah 81. Maaf ya, dek, ini harusnya ada pangkat 1/4-nya nih, kok saya hilangkan. Maaf, saya masukkan ya, begini. Iya, 81 pangkat 1/4, 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 saya kali dengan 1/4, maka hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah C. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 8 ya. Diketahui limit x mendekati min 3, 2x kuadrat ditambah dengan 6x dibagi dengan 5x plus 15 ya. Jika kita menggunakan metode substitusi, maka di sini kita menghasilkan nilai 0 per 0. Adik bisa coba sendiri ya di rumah ya. Adik substitusikan x-nya min 3. Nah, karena 0,0 nggak boleh, maka kita bisa menggunakan cara lain. Bisa menggunakan faktorisasi, bisa menggunakan perkalian akar sekawan, atau bisa menggunakan metode turunan. Karena adik belum masuk ke metode turunan, maka kita di sini akan menggunakan metode faktorisasi saja ya. 2x kuadrat plus 6x
saya lepaskan angka 2x ya. Maka 2x saya lepas, maka nanti sini bersisa x plus 3. Kita kalikan pelangi ya, deh. 2x kuadrat ditambah dengan 6x. Kita bagi dengan 5x plus 15, saya lepaskan angka 5. Maka nanti sini x plus 3. Sama seperti di atas, dikalikan pelangi. Ya, ternyata ada unsur yang sama, x plus 3. Jika ada yang sudah dicoret, maka boleh kita substitusi ya. Maka 2 kalikan min 3 dibagi 5. Jawabannya adalah min 6 per 5 atau min 1,2. Oke guys, jawabannya E. Nomor 9, limit X mendekati 8, kita bisa menggunakan metode faktorisasi ya di sini ya. Jika kita substitusikan X-nya 8, maka hasilnya adalah 0 per 0 di sini. Ya, maka nanti limit X mendekati 8, kita faktorkan, baik atas maupun bawah kita faktorkan. Nah, oke. Cara cepatnya bagaimana, Mbak? Ini kan ada X mendekati 8 ya. Itu artinya X min 8. Nah, pasti dua-duanya atasnya ada unsur X min 8. Ya, tinggal kita buat di sini X. 56 itu kan 8 dikalikan dengan 7 ya, deh. Maka saya masukkan sini angka 7. Biar nanti penjumlahannya ketemu min 1. Maka nanti min 8 ditambah dengan 7. Oke ya. Selanjutnya yang di bawah, 16 itu berapa kalikan berapa? 8 dikalikan 2. Ya, saya masukkan angka 2 di sini. Di sini ada X-nya. Min 8 ditambah 2 itu adalah min 6. Bisa ya deh ya, faktorisasi ya. Kita coret-coret. Setelah dicoret baru boleh kita substitusikan. 8 ditambah 7 dibagi dengan 8 ditambah 2. 8 tambah 7, 15 per 10. Bagi 5 itu 3, bagi 5 itu 2. Jawabannya C. Next, nomor 10. Limit X mendekati min 6. Di sini ada 2X kuadrat. Ditambah 15X plus 18. Dibagi dengan 3X kuadrat plus 13X min 30. Tinggal kita faktorkan saja ya di sini ya. Kita faktorkan. Nah, sebentar. Di sini ada X mendekati min 6. Itu artinya X plus 6. Yoi, salah satu unsurnya saya nanti X plus 6. Saya taruh belakang aja di sini. Nah, mintanya 2X kuadrat. Maka kita masukkan di sini 2X. Mintanya 3X kuadrat. Maka nanti kita masukkan di sini 3X ya. 2X kalikan X kan 2X kuadrat. 2X dikalikan 6 itu adalah 12X. Biar ketemu 15, 15X, maka nanti kita letakkan di sini adalah 3. 12X ditambah 3X itu adalah 15X. 3 dikalikan 6 itu adalah 18. Begitu guys. Oke, yang di bawah ya. 30 itu 6 dikalikan berapa? Jelas 6 dikalikan 5. Biar ketemu positif 13 penjumlahannya, maka nanti di sini kan 3 kalikan 6 itu 18x dikurangi dengan 5x itu adalah 13x. Min 5 dikalikan 6 itu adalah min 30 ya. Faktorisasi wajib mahir, pasti kalian bisa semuanya ya. Ini adalah materi SMP. Oke. Adakah yang sama? Ada dong, X plus 6 ya. Baru kita substitusikan, X-nya adalah min 6. Begitu, sebentar ya. Ya, 2 kalikan min 6 adalah min 12 ditambah 3, dibagi dengan min 18 min 5. Nanti sini ada min 9 per min 18 ditambah min 5, itu adalah min 23 ya. Jawabannya 9 per 23. D. Nomor 11. Ya, kita faktorkan lagi deh. Limit X mendekati 2 per 3 ya. Ada 6X kuadrat min 7X plus 2 dibagi dengan 3X kuadrat plus 4X min 4. Limit X mendekati 2 per 3 kita faktorkan. Ya, berarti intinya Adi harus bisa memfaktorkan ya, deh. Ya, di sini saya buat ada 3x, di sini ada 2x.
ya. 2 itu kan artinya 1 kalikan 2. Saya letakkan sini 2, saya letakkan sini 1. Nanti sini min sama min, ya. 3 kalikan min 1 itu adalah min 3x. Ditambah dengan min 2 kalikan 2 itu adalah min 4x. Jika kita jumlah itu adalah min 7x. Ini yang di tengah ya. Lalu min 2 kalikan min 1 itu adalah plus 2. Oke ya, bisa ya. Iya, sebentar. Lanjut yang bawah. Maka nanti sini ada 3x, di sini ada x. Ya, 4 itu kita bisa buat 2 kalikan 2 di sini. 3 dikalikan plus 2 itu adalah plus 6, plus 6 dikurangi 2 itu adalah plus 4x. Oke ya, nanti min 2 kalikan min dikalikan plus 2 itu adalah min 4. Ya, faktorisasinya sudah selesai. Adakah yang sama? Ada ya. Ini sama. Setelah ada yang bisa coret, boleh kita substitusikan. Maka 2 dikalikan 2 per 3 dikurangi 1. Satunya saya buat 3 per 3 saja ya. Dibagi dengan x-nya itu adalah 2 per 3. Nanti 2 saya buat 6 per 3. Kita samakan penyebutnya. Maka nanti 4 dikurangi dengan 3 itu adalah 1. 2 ditambah 6 adalah 8. Ya, jawabannya itu adalah 1 per 8. D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 12. Ya, ini sudah masuk ke polinomial ya. Limit x mendekati 0. X pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 6 dikurangi 7x pangkat 5 ditambah dengan 10x pangkat 4. Tapi di sini kita bisa menggunakan metode seperti ini ya, karena sampai belakang ini masih ada unsur x-nya nih. Nah, tuh ya, semuanya ada variabelnya. Maka kita lepaskan variabel yang pangkatnya paling kecil yaitu x pangkat 4 untuk bagian atas. Biar ketemu x pangkat 5, maka nanti x pangkat 4 saya kalikan dengan x pangkat 1, gitu kan? Lalu sini dikurangi dengan 3. Ya, kita kalikan pelangi nanti di sini. X pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 4. Yang bagian bawah, nanti x pangkat 4 juga saya lepaskan. Lalu jadi sini x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10. X pangkat 4 dikalikan x kuadrat adalah x pangkat 6, min 7x pangkat 5, plus 10x pangkat 4. Begitu guys, ya. Oke, ada yang sama? Ada dong, ini sama. Setelah ada yang dicoret, boleh kita substitusikan. Jadi kita substitusikan itu setelah ada yang boleh dicoret ya. 0 dikurangi 3 dibagi dengan 0 dikurangi 0 ditambah 10. Kita substitusikan x-nya 0, min 3 per 10, atau min 0,3. Oke, lanjut ya. Limit x mendekati min 3, 5 per x plus 3, ditambah dengan 30 x kuadrat min 9. Nanti sini limit x mendekati min 3, nah, kita samakan penyebutnya dulu ya. Penyebutnya di sini saya buat x kuadrat min 9. Ya. Karena catatan di sini ya, x kuadrat min 9 itu sama saja dengan x plus 3 dikali dengan x min 3. Ini catatannya deh. Kita samakan penyebutnya itu adalah x plus 3 dikali dengan x min 3. Paham ya? Yuk, x plus 3 dikali dengan x min 3 dibagi dengan x plus 3. Kan habis nih. Sisa ini ya. Maka nanti x min 3 nya kita yang kalikan ke atas. 5 dikalikan x min 3. Paham ya dek ya? Oke lanjut. X plus 3 dikali x min 3 itu kan sama saja dengan x kuadrat min 9. Dibagi. Dibagi dengan x kuadrat min 9 itu kan 1. 1 dikalikan 30, ya 30, begitu guys. Ya, kita lanjut. Maka nanti limit x mendekati min 3, 5x, min 15 plus 30, dibagi dengan
x plus 3, x min 3. Limit x mendekati min 3, nanti sih berarti kan 5x ditambah 15, begitu ya deh. Sini x plus 3, x min 3, ya. Nanti limit x mendekati min 3, 5-nya saya lepas, nanti bersisa x plus 3. Paham ya deh? X min 3, oh x plus 3, terus dikali dengan x min 3. Ini sama, lalu kita coret. Ya, nanti bersisa 5 dibagi x min 3. X-nya saya substitusikan min 3, sini min 3. Maka min 5 per 6. Jawabannya A, 14. Limit x mendekati 3, 16 dibagi x kuadrat min 2 x min 3 dikurangi 4 per x min 3. Oke, coret-coret di sini ya. Saya buat x kuadrat min 2 x min 3. Kalau kita faktorkan kan menjadi x, x 3, 1. Biar ketemu negatif 2, maka min 3 tambah 1. Kan kayak gitu ya, deh. Nah, maka ini nanti sebagai penyebutnya. Saya buat di sini, limit x mendekati 3. Penyebutnya itu adalah x min 3 dikali x plus 1. Itu sama saja dengan ini ya. Nah, maka nanti ini dibagi ini kan 1. 1 kali kan 16 kan 16. Dikurangi x min 3 dikali x plus 1. Dibagi x min 3, itu kan ini hilang, habis ya. Nah, berarti bersisa min 4 dikali x plus 1. Yang sisanya tuh naik ke atas ya, adik pasti bisa lah ya. Itu adalah materi yang udah lewat ya seharusnya. Pasti bisa, kalian bisa. Yuk, maka nanti 16 dikurangi 4 x min 4, dibagi dengan x min 3, x plus 1. Begitu guys. Kita lanjutkan. Limit x mendekati 3, 16 dikurangi 4 itu adalah 12 ya. 12 min 4x dibagi dengan x min 3 x plus 1. Oke, lanjut. Limit x mendekati 3, di sini saya akan lepaskan angka min 4 ya. Min 4-nya saya lepas, maka nanti sini x min 3. Begitu aja. Kita coba adik lihat di sini. Min 4 kalikan x itu adalah min 4x. Min 4 kalikan min 3 itu adalah plus 12. Ya. Ini adalah manipulasi aljabar saja, tapi nilainya sama antara atas dan bawah. Ya. Kita bagi dengan x min 3 x plus 1. Ada yang sama, boleh kita coret ya. Maka nanti bersisa min 4 dibagi x plus 1. Boleh kita substitusikan, x-nya adalah 3. 3 plus 1. Jawabannya adalah min 1. Luar biasa. Lanjut ya deh, kita masuk ke soal nomor 15 ya. 15. Ini soal terakhir untuk part ke 1 ya. Nanti kita lanjut di part kedua, insya Allah. Ada limit x mendekati min 10. 2x kuadrat ditambah 21x plus 10 dibagi dengan, apa tuh? Oh, x pangkat 3 ya, deh. X pangkat 3 ditambah 8x kuadrat dikurangi 20x. Oke, saya belum faktorkan, saya akan buat dulu di sini. 2x kuadrat plus 21x plus 10. Yang bawah semuanya ada variabel x-nya tuh. Paling kecil kan variabel x pangkat 1 ya. Maka x pangkat 1 saya lepas di atas, di depan ya. Maka bersisa x kuadrat ditambah 8x dikurangi 20. Paham jadi ya? Oke, baik atas maupun bawah sudah ada pangkat 2 ya. Maka kita bisa faktorkan. Kita bagi dengan x, kita faktorkan. Nah, di sini ada x mendekati min 10. Pasti nanti salah satu faktornya ada x plus 10-nya. Ya. Oke, 2x kuadrat, maka saya masukkan sini 2x. 10 itu otomatis 10 kalikan 1 ya, makanya adalah 1. Nah, di sini ada plus ya. 20 ditambah 1 adalah 21. Lanjut, di sini kita minta x kuadrat, maka sini x.
20 itu adalah 10 kali kan 2. Biar penjumlahannya 8x, maka 10 dikurangi 2. Itu adalah 8x. Oke. Ada yang sama? Ada ya. Ini sama. Baru kita substitusikan. 2 dikalikan min 10 ditambah 1. Dibagi dengan min 10 ya. Dikalikan min 10 min 2. Oke, min 20 tambah 1 itu adalah min 19. Ini berarti min 10 dikalikan min 12 ya. Min 19 dibagi dengan 120. Ada jawabannya? Ada ya, Dik. Jawabannya adalah C. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Simak kembali video makin berikut lainnya. Assalamualaikum.